Halo Sobat Kreatif, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan membuat tutorial bahan dasar cat timbul warna krim. Campurannya apa aja? Simak baik-baik. Yang pertama, saya menggunakan warna kuning. Tapi sedikit saja ya, kuning benar-benar muda supaya hasil krim-krimnya lebih soft ya. Cukup 1 sendok teh, sekitar 1 sendok teh. Cukup. Terus, atau ntar ya, kita lihat dulu hasilnya. Kita ikat. Jangan lupa sambil nonton tekan tombol subscribe untuk bantu channel saya ini agar terus berkembang, dan bisa juga tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan video-video baru dari channel saya ini. Terus diaduk. Untuk membuat warna krim itu, yang pertama harus kita lakukan yaitu membuat warna kuning yang agak-agak pudar ya, agak kuning pucat atau kuning-kuning benar-benar muda, ya, seperti ini. Selanjutnya, kita buka dulu. Tambahkan warna, saya menggunakan warna pink SW ini, sedikit saja, cukup beberapa tetes ya, 3-4 tetes, sekitar 2 tetes ya, 2-3 tetes, sedikit saja. Selanjutnya kita aduk lagi, sebelumnya kita ikat. Warna krim juga itu kadang agak sulit dibuat ya, kalau yang belum terbiasa, saya saja kadang masih salah, kadang terlalu tua hasilnya. Terus, warna krim itu seperti membuat warna kuning tua, cuman di perbedaannya hanya menggunakan warna kuningnya sedikit. Kalau kuning tua itu kuningnya banyak. Warna merah atau warna pink SW tadi atau pink warna ini itu sedikit. Kalau warna krim kuningnya sedikit, ini juga sedikit. Kemana kelihatan ya? Ini hasilnya krim. Kalau yang saya lihat, mungkin karena saya buat video ini malam, warna krimnya mungkin nggak terlalu kelihatan ya. Ini warna krim, ya. Jadi warna krimnya. Oke, cukup. Terima kasih yang masih menonton video saya. Selalu kreatif dan berkarya. Salam kreatif.